Saatnya baca buku. Buku yang akan kita baca kali ini berjudul Aku Sayang Kakak. Ditulis oleh Ali Muakhir, ilustrator Nonoy. Buku ini diterbitkan oleh Kemendikbud, teman-teman. Yuk kita lihat sampulnya dulu. Nah, ada anak yang sedang menggendong. Itu temannya atau saudaranya ya. Teman-teman sudah penasaran? Yuk kita langsung baca. Ada dua orang kakak beradik bernama Ulil dan Awan. Setiap malam, Ulil dan Awan belajar bersama. Kakak menggambar apa? Tanya Ulil tiba-tiba. Gambar aku naik kursi roda. Jawab Awan. Kakak mau pakai kursi roda? Iya, biar tidak digendong kamu terus. Pada pagi hari, Ulil menggendong Awan pergi ke sekolah. Ulil sangat menyayangi kakaknya. Begitupun Awan sangat menyayangi adiknya. Tiba di kelas, Ulil mendudukkan Awan di kursinya. Ulil kemudian berpamitan. Aku ke kelas ya, Kak, katanya. Awan mengangguk. Sejak lahir, Awan tidak punya kaki, tetapi dia tetap bahagia seperti anak-anak lain. Awan senang belajar. Awan senang melukis. Bahkan lukisannya sering menang lomba. Teng-teng. Sesaat setelah bel istirahat berbunyi, Ulil dan Awan makan kue bersama. Saat itulah Pak Somad datang. Bapak membawa kabar gembira, katanya. Kabar apa, Pak? Tanya Awan. Lukisan kamu akan dipamerkan di Jakarta. Lukisan yang mana? Lukisan yang berjudul Adik. Awan teringat lukisan yang dibuat untuk adiknya. Lukisan saat Awan digendong Ulil. Oh iya, kamu boleh ditemani adik kamu ke Jakarta, kata Pak Somad. Kapan, Pak? Minggu depan, Bapak yang akan antar kalian. Bel pulang berbunyi. Ulil kembali menggendong Awan. Kak, kalau dapat hadiah uang, kakak akan beli kursi roda. Iya, biar tidak digendong kamu lagi, kata Awan tersenyum. Ulil pun tersenyum. Mereka pulang ke rumah dengan senang. Nah, seperti itu teman-teman, cerita tentang Ulil dan Awan. Ceritanya bagus ya teman-teman. Saling menyayangi, saling mengasihi dengan saudara sendiri. Jangan lupa saling menyayangi dan mengasihi juga untuk teman-teman kita yang lain. Ya udah, kita pisah dulu ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi dengan cerita menarik lainnya. Dadah!